Hari ini tanggal 20 Maret 2020. Ini kita lihat dari website untuk pantau coronavirus setiap hari. Waktu terakhir dia update-nya itu 2.40 GMT. Kalau sekarang kan jam Kalau menurut waktu Indonesia, jam 9.40. Terakhir di update itu 9.40, bedanya 7 jam ya. Jadi ini sekarang kita recording jam 10.03, sekitar 20 menit yang lalu. Kasusnya hari ini udah mencapai 245.000. 245 ribuan, recovered 88 ribu, 10 ribu dead. Berarti jaraknya masih ada 245 kurang 88 berapa? Sekitar 150 ribu. Oh, ada. Aktif case-nya 147 ribu. Ini kita ngomongnya di seluruh dunia ya, di seluruh dunia. Dan yang udah sembuh itu 88.437. Tadi aktif case-nya berapa? Aktif case-nya itu masih ada 147, recover-nya 88. Oh, sorry. Tadi jadi gini, ini cara bacanya ke atas. Total yang udah pernah terjangkit adalah 245.630. Dan aktif case-nya itu yang masih terjangkit itu 147. Jadi Jadi sementara ya ini anggap aja ini dikurangin 245 dikurangin 88 itu sama dengan active case. Nah, active case ini dibagi ada yang mild. Mild itu berarti yang di aman, cukup aman, masih bisa sembuh. Serius or critical itu yang bahaya, yang bisa ujung ke kematian. Jadi penjelasannya gini, kalau mal itu biasa ya dia terjangkit tapi nggak ada tanda-tandanya, misalkan kayak batuk atau mungkin cuman kayak batuk-batuk kecil, kayak dia nggak merasa nggak gitu ngerasain sakit, jadi lebih kayak carrier, dia cuman ngebawa tapi nggak ada tanda-tanda, nggak menunjukkan gejala-gejala yang parah. Kalau serius itu ya dia lebih kayak gampang. Ya, itu ngulang lagi nih. Lanjut dulu, lanjut. Oke. Ini jadi semua negaranya ini ada termasuk di website Indonesia di ini. sini juga ada ya. Oke. Yang pertama tetap masih Cina karena dia nilai dari total case tertingginya. Total case-nya tertinggi 80.000. Tapi aktif case mereka udah tinggal 6.500. Karena yang recover kan udah banyak. Yang positif jadi di China untuk saat ini tinggal 6.569. Ini kalau penjumlahannya, penambahan case-nya setiap hari sih rata-rata kalau kita udah cek dari kemarin itu sekitar 20-30. Nanti coba besok kita cek lagi. Nah, sekarang yang bahaya itu Itali. Di Itali, active case-nya masih 33.000. Paling tinggi di dunia untuk saat Iya. ini. Dibandingin yang lain kan jauh banget kan. Ini kayak berapa kali lipat gitu. Dan total death-nya bahkan dia udah melebihi dari Cina. Meskipun sudah di lockdown, cuman ya nggak tahu di sana penanganannya gimana. Semoga bisa lebih baik lagi. Oke, ini top 10-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan menariknya, South Korea itu terus turun. Tadinya South Korea itu sempat sempat berada di urutan tiga besar. Ya, South Korea sempat berada di atas. Sekarang udah total case-nya dia tambahannya nggak terlalu signifikan dibanding yang lain. Dan total death mereka itu cukup kecil sih. Jadi kalau rata-rata itu dari total case dan death itu normalnya sekitar 3%. Kalau ini kan berarti sekitar 1% ya. Iya, 1%. Jadi, 1, sekian dari lah. Total case 8.600 yang meninggal 90-an, berarti fatality rate mereka cuma 1%. Kalau Itali ini berapa coba? Itali 1%. Kalkulator. 0, sekian persen. Ya, kalkulator deh. Kalkulator. Kalau misal kayak Prancis itu kan 10.000. Kalau sekitar 10.000, total death-nya 300, ya benar. Berarti sekitar 3%.
cara hitungnya kan berarti tiga, jadi cara hitungnya dari total death 300, misal contoh 372, ada kalkulator gak sih? Ini nih. Nih. Misal yang ini ya, French 372 dibagi 10,95. Ini kan 0 dikali 100%. Nah, ini langsung jadi persentasenya nih. 3,38 itu berarti persentase fatality rate-nya itu 3,3%-an. Kalau Korea kan 94 dibagi Italia cukup tinggi, 8,3%. 8652. Nah, itu cuma 1%. Itu lebih baik dari standarnya yang 3%. Italia 3405 yang meninggal per 41.035 kasus. Sekitar 8%, makanya itu berarti cukup tinggi dan cukup membahayakan sih. Oke, sebelum daripada kita lihat negara-negara lain, nah sekarang ya kita mau bandingin kita sama langsung yang ke ke Indonesia. Indonesia. Indonesia sekarang posisinya ada di mana? Oke, di sini. Dengan total case 309, total case aktif dan total death-nya 25. Indonesia untuk saat ini 8%. Ya. 8%. Jadi masih cukup kurang ya, salah satu baik yang tertinggi di penanganannya. Dunia ya, masih belum. Dan aktif mereka recovered-nya baru 15, maksudnya ini termasuk lebih kecil sih. Kalau rata-rata yang grup di atas kan recover mereka kan lebih tinggi dibanding yang tingkat kematiannya ya. Kalau yang di atas nih kayak Korea aja recover 2000, yang meninggal cuma 90. Kalau di Indonesia jadi masih berkompetisi antara total recover dan yang meninggal. Ya, harus lebih diperbaikin lagi sih. Oke, ini ada semua negaranya. Bisa dilihat sendiri nanti. Linknya bisa dicek. Ini di bawahnya juga dia ada latest updates-nya, dia update per hari. Ada berita-beritanya, ada source-nya, ini bisa dicek. Misal kalau di United States ada penambahan berapa, ini ada source-nya, nanti bisa dicek. Ini diklik ya tadi. Nah, itu nanti muncul. Ini ada muncul. Jadi ini cukup, beritanya sih cukup terpercaya dan ya cukup terpercaya lah website ini. Tuh, bisa dipantau setiap harinya. Ini kalau buat yang mau baca. Oke, jadi untuk berita hari ini di Indonesia ada apa saja lagi, Kak? Kakaknya siapa? Ini. Ya kita nah, kita ngomong ala-ala ini online tadi shop. Lagi dapat tadi dari Business Insider, dia baru ngeluarin sekitar kayaknya 4 atau 5 jam, itu 5 hours ago. Ini dia ada timeline-nya cukup lengkap sih. Buat yang mau tahu ceritanya dari awal bisa dibaca. Nanti link-nya kita taruh di bawah. Dari awal mulanya. Oh, jadi kan, ini story mengenai apa namanya, mulai dari coronanya. Adanya corona sampai sekarang, Kak. Iya. Ini ya lumayan lengkap lah, ini cukup bagus, nanti bisa dibaca. Di Indonesia ada kak? Maksudnya berita ini ada nyamuk Indonesia kak? Sayangnya Indonesia belum dibahas di sini. Oh belum ya? Ya. Oke. Oke oke. Sekarang untuk kita berita coba di Indonesia, cari yang kak? Indonesia. Nah, ini buat yang nggak tahu, ini ada website buat Indonesia yang katanya baru dikeluarin dari ini kan. Tapi bisa dibuka kak? Soalnya kalau Indonesia itu kan apa namanya, biasanya kan. Yang mana ini? Harusnya ini. Sama. Oke, kita coba buka ya. Soalnya dari kan kemarin cage. Kemarin kita ada kesusahan buat buka ini sih. Soalnya ada berat gitu nih ya ini. Pokoknya kalau yang pertama kali buka mungkin bakal
rada lama loadingnya, ya begitulah. Yang penting sekarang itu dulu. Websitenya adalah, nama websitenya tolong dibaca kak. Yang tadi sini ini boleh dicek aja. Kalau nggak kalian cari di Google nih, Corona Indonesia, nanti di bawah-bawah nanti kelihatan nih ada COVID yang Kemkes, kemkesgo.id, ini diklik aja. Ya, nanti linknya kita tulis di bawah. Oh begitu ya kak. Tapi kenapa tampilan websitenya kayaknya kurang susah untuk dibaca kak? Ada di bagian mana untuk jumlah penderita di Nah, ini Indonesianya? juga Gimana cara bacanya cara kak? bacanya ini sebenarnya kita belum mendalaminya dengan sangat, cuman bisa dilihat kalau di daerah sini sih dia ada ini ya sih, summary-nya, rangkumannya. Positifnya 309. Coba tadi cocokin namanya tadi ya. Positifnya 309. 309. Eh, mana ini? Sebentar. Oke, pindah. Sembuh 15, meninggal 25. Sembuh 15, meninggal 25. Terus yang sudah dicek. Nah, bedanya di sini ada informasi yang sudah diperiksa berapa. Dari yang ini dicek yang negatif segini. Ya, ini lebih cukup, lebih lengkap dibanding dari yang website sebelumnya sih, karena ini kan khusus Indonesia. Cuman kalau mau lihat langsung garis besarnya sih lebih enak yang tadi. Nah, ini masalahnya jumlah orang yang diperiksa di sini itu masih sangat sedikit. Cuman infonya kan ada, katanya ini kan ada mau dibagiin test kit, rapid test kit, supaya ngeceknya lebih cepat. Soalnya kalau nggak keburu orang-orangnya ini mah telat semua. Nah, ini berita terbaru pagi hari ini. Wali Kota Bogor positif corona sepulang dari Turki. Dari website CNN ya. Oke, terus kita mau cari-cari berita lain juga bisa lewat Google News. Ini nggak endorse sih, cuman memang paling gampang carinya di Google News. Google News ini apa sih Kak? Maksudnya bedanya dengan kita buka Detik, dengan buka CNN, itu apa ya? Oh, kayaknya kakak lebih paham kalau mengenai itu ya. Ada sedikit, saya bantu jelaskan. Saya sebetulnya ingin ditanya ini. Yang nanya saya ingin ditanya jawab sendiri sebetulnya. Gimana? Jadi Google News ini terutama ketika buka di Google News, kita mesti ganti bahasanya. Soalnya pertama kali buka biasa bahasanya bahasa Inggris. Kita ganti jadi bahasa Indonesia. Nanti muncul semua bahasa Indonesia. Nah, Google News ini adalah gabungan dari beberapa website-website berita yang ada di Indonesia. Kayak si CNN, Detik, Detik News, dan lain-lain. Nah, ini bisa kan ada Detik News nih, ada yang Warta Kota, ada yang Megapolitan Kompas. Ya, gitulah. Jadi lebih mudah kita dapat kayak dapat rangkuman seperti itu. Nih, 2 jam yang lalu Jokowi perintahkan tes massal corona segera dilakukan. Ya, ini memang harus segera dilakukan. Iya, kita mungkin masih mencontoh Korea ya, Korea Selatan. Korea Selatan itu mereka tingkat kematiannya rendah karena semuanya udah mereka, bahkan kalau nggak salah dengar ada drive thru check, bener gak sih Kak? Drive thru check, coba kita cari drive thru check. Ya itu menarik loh. True. Cek Korea. Ah, skala cepat dari bla 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 bla. Mana ini? Mungkin cari Google. Carinya di Google. Oke, salah. Drive thru. Drive thru Korea. Ini dia. Korea loterinya. Nah ini nih. Ah, ini. Oke, okay, ada masuk di. Jadi ini mungkin nggak sih ini dia kayak cuma lewat tapi itu dicek suhu tubuh, lewat cek suhu tubuh gitu. Lah kan serikat. Ini apa sih? Oke. Okay. Lanjut. Ini yang tadi kita lagi bahas, RI akan tiru drive thru corona ala Korea. Ini udah hari keberapa sih Kak kita? Masih lanjutin nih ya.
Tadi belum sempat baca sih. Ya, kalau bisa sih emang ini harus lebih cepat dilakukan lah. Tapi susah kan Kak kalau di Indonesia? Soalnya kan kalau di Indonesia kan pulaunya kan banyak tuh. Tapi kalau di Korea kan kan cuma satu dua wilayah gitu. Mungkin nggak sih di sini bisa dilakukan? Ya, paling memungkinkan sih alatnya dititipkan ke McDonald ya. Oke, lupakan. Ini kita kurang memahami ini, kita nggak tahu. Nanti nanti besok besok coba kita pelajari dulu. Oke, jadi ini udah berapa hari sih di Indonesia sejak masuknya virus corona? Udah hari Di keberapa ya? Indonesia sih, kalau yang kasus pertama waktu itu kan pasien pertama 15. Sebenarnya udah ada kontak dengan yang orang Jepang itu tanggal pas Valentine kan, 14 atau 15 Februari. Jadi udah sekitar 1 bulan lebih sebenarnya dari first contact dari pasien pertama gitu. Dan ini angkanya pasti tiap hari kemungkinan akan terus bertambah karena iya. Soalnya trend patternnya itu naik sampai akhirnya bisa terkontrol kayak Cina dia baru bisa turun ya gitu. Ya terus di ya, ini bisa dilihat lah ya, kayaknya lebih seru lihat ini deh. Bentar. Lihat berita-berita yang ada di grup WA. Ini tadi ada baru terima. Enggak apa-apa, nanti bisa di-print. Oke, tadi dapat video. Oke, jadi sekarang mana kita ya? akan membahas mengenai berita-berita hoax apa aja sih yang ada. Saya dokter Binti, spesialis paru. Ingatkan kepada seluruh masyarakat untuk selalu berjemur. Sekarang sudah wajib. Kita wajib berjemur untuk melawan virus. Wajib berjemur, katanya. Karena saat ini virus itu sudah menyebar kemana-mana, terutama di kalangan tenaga kesehatan. Apabila Anda kurang berjemur, maka daya tahan tubuh Anda akan sangat lemah sekali. Kenapa banyak tenaga kesehatan yang sakit? Karena salah satunya kurang matahari, dan yang kedua karena kurang tidur. Makanya selain kurang matahari, juga jangan sampai kurang tidur. Ternyata virus itu susah sekali dicegah. Dengan cuci tangan dan masker pun masih ada kesempatan mereka masuk ke tubuh kita. Sayang sekali kalau kita tidak berjemur. Merupakan salah satu pemberian yang paling efektif mengurangi dampak dari corona ini. Ya, sebagian besar pasien saya pun sudah banyak yang tidak berawat atau tidak mendapat matahari. Jangan sampai Anda menjadi korban corona berikutnya. So please, get the sun. Oke, okay, get the sun katanya. Ini sebenarnya menarik. Okay. Kalau memang memang yang saya bingung ya dari pernyataan dokter ini, kalau memang matahari itu bisa untuk membunuh corona dan lain-lain, kenapa para yang terinfeksi itu nggak dikurung dalam, bukan kurung ya, isolasi ya, diisolasi dalam tempat yang kena matahari? Apakah itu benar? Nih, oke, okay, cek fakta hoax. Ya, harusnya sih kalau zaman dulu sih ya, anak-anak kecil biasa suka dijemur katanya sih supaya lebih mungkin imunnya bertambah atau apa? Ya. Lebih kebal. Ini kan untuk pencegahan. Menjemur ya. Ya tidur cukup apa semuanya ya untuk pencegahan. Coba ini kita cek. Tadi mana yang Anda berjemur? Kita cari ya, berjemur. Nih, virus corona akan mati. Kan ada mitosnya kemarin. Apabila berada di usara, akan mati di daerah itu. Virus corona akan mati di daerah panas. Di samping itu, minum air panas dan berjemur. Di bawah sinar matahari sudah cukup sebagai pencegahan, menghindari makanan dan minuman dingin termasuk es krim sangat penting. Oke, okay. Dan ini apa benar? Jadi, yang pesan berantai yang diklaim, jadi akun ini menyebarkan pesan berantai. Faktanya di bawah.
Oh, salah. Kirain udah selesai. Pesan berantai. Oke, ini. Jadi, the fact that coronavirus cannot survive. Jadi, yang katanya coronavirus nggak bisa hidup di tempat yang hangat itu belum ada penelitiannya yang bisa nge-proof. Tapi dokternya tadi kan bilang kalau itu bukan untuk membunuh corona. Ya, mungkin untuk meningkatkan imun tubuh. Ya, tapi sekarang sih mataharinya lebih banyak ultravioletnya ya. High ultravioletnya yang tinggi juga kurang bagus sih. Jadi, ya kurang tahu lah. Yang penting jaga kesehatan aja dulu. Kalau itu... Ya mungkin tadi dokternya ngomong cuman buat kita biar mencegah, biar kita lebih sehat. Ya kalau ini sih beberapa bilangnya hoax ya, kalau kita cari apa kabar cuma mencegah corona, kalau sekilasnya sih bilangnya itu hoax. Tapi mungkin kalau matahari masih pagi ya memang. Nah masalahnya ketika apa kan dokternya bilang kayak gitu, sementara kan kita disuruh untuk social distancing, abis itu kita lebih banyak di rumah biar nggak terpapar. Tapi kalau kita di luar kena matahari, mungkin nggak sih kita jadi terpapar virusnya? Ya, kecari mataharinya yang jauh dari orang-orang lah, kalau mau kayak gitu. Tapi kalau ke puncak, nanti kita jadi terpapar. Oh, ini langsung dari Sri Mulyani. Tak denger, Pak. Eh, bukan. Dari siapa ya? Ibu Bapak yang saya hormati, izinkanlah kami menyampaikan kebijakan tambahan pemerintah Ibu Retno terkait perlintasan orang dari dan ke Indonesia. Oke, nanti ini linknya bisa dicek aja langsung. Pemerintah terus mencermati laporan dari WHO mengenai perkembangan penyebaran COVID sedang bepergian ke luar negeri. Ya, nanti bisa dicek lebih lanjut ya, kelamaan kalau mau dibuka satu-satu. Oke lah, sementara ini dulu, belum ada update lagi. Nanti besok kita update lagi ya, ada info-info apa gitu. Bye. Bye.